Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya dengan channel Sahabat Fam TV. Oke ya, kali ini channel Sahabat Fam TV ada di Pasar Petambakan ya, bersambung dengan konten sebelumnya. Namun kali ini channel Sahabat Fam TV untuk liput ya, mencoba untuk informasi harga untuk kambing yang mungil-mungil. Untuk kambing yang mungil-mungil. Oke, lanjut ya. Namun sebelumnya seperti biasa ya, dukung channel Sahabat Fam TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Untuk yang ingin memberikan masukan, kritik, dan saran, silakan saja masuk di kolom komentar. Lanjut. Oke ya guys, kita fokus yang 2 ekor yang mini-mini. Oke. Yang ini nih, yang mungil-mungil. Ini sapi susu ya, kisaran 4 bulanan koma. Loro, 8 ekor. Oke. Pinten pak, sing niki, sing alit-alit. 800. 802 ekor nih ya. Oke, kita biak nih. Yang ini nih, yang ini nih, 400-an nih. Ini juga nih. 400-an. Punel-punel lili masih mini-mini. Masih sapi susu nih, kisaran 4 bulanan. Doyan makan tuh. 3 bulan paling. Iya. Ya, kisaran 3 bulan 4 bulan. Sapi susu, guys. Pira jal? 2 ekor ini. Pol pira? Masing-masing 400.000. Oke, 800.000 untuk 2 ekor ya, guys. Omong masih mau sakit mundur. Lanjut ya dengan harga yang lain. Next. Oke, lanjut ya guys. Yang 3 ekor ini ya agak gedean nih. Umur kisaran 5 bulanan ini. 5 bulanan. Oke ya, kita perhatikan dulu yang mungil-mungil 3 ekor ini, yang 1, 2 dan warna coklat. Ini tinggi badan berapa ini? Sekitar 50 cm-an lah. Umur kisaran 6 bulan ya. 6 bulanan, 5 bulan, 6 bulan. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Untuk yang 3 ekor ini rata ya, 600-an harganya. Nah, ini bakalan ya, masih cempe punya. Masih cempe punya ini, krucil-krucil. Ukuran mini, guys. Oke, 600-an. 600.000 untuk masing-masingnya. Kayak yang 3 ekor ya, rata. Masuk pisan ini, guys. Oke, lanjut ya dengan harga kambing-kambing mini cempe dengan channel Sahabat Fam TV di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Next. Oke, lanjut guys, ini yang satu nih. Lihat baik-baik, ini kepalanya bagus nih, telinganya lempet punya nih. Ya, oke. Ini umur kisaran 4 bulanan ya, sapi susu juga. Kamu ini lebih gede yang pertama tadi. 4 bulanan. Tinggi badan berapa ini? Ya, sekitar 50-an. 50-an koma. Untuk yang ini 500.000, guys. Iya, 500.000. Harga cempe mungil nih. Oke, masuk bisa nih. 500.000, umur kisaran 4 bulan, sapi susu. Ya. Oke. Lanjut ya, masih setia di Pasar Petambakan dengan channel Sahabat Farm TV. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya, teman-teman Sahabat Farm TV yang berbahagia dimanapun berada. Untuk yang 2 ekor ini, lain jawara dulu ya, ini peranakan etawa. Umur masih kisaran 2 bulan, ini harganya sudah melejit ini. Oh, kalau untuk bakalan peranakan etawa yang satu, yang 2 ini. Ini masing-masing 1 jutaan. 1 juta
1 juta. Ini masih umur 2 bulan. Bakalan pernah kena tawa, guys. Ini mungkin-mungkin juga. Masih cempai. Ya, masuk. 1 jutaan. Umur kisaran 2 bulanan. Oke ya. Ya, kisaran 50-an. Tinggi badan. Oke ya, 1 jutaan ya, ini masih anakan. Oke, lanjut dengan harga yang lain untuk cempai-cempai di pasar tambakan dengan channel Sahabat Tam TV. Next. Oke, lanjut ya, masih setia dengan channel Sahabat Tam TV di pasar petambakan Banjarnegara untuk info harga yang kambing mini, kambing cempai punya nih masih anakan. Oke, yang ada di depan kamera ini kisaran umur 3 bulanan. Oke, ini kalau yang ini nih kisaran 4 bulanan lah. Ya, 3 bulan 4 bulan nih mengijak. Ini 400, guys. Perhatikan, guys. 400.000, tinggi badan kisaran 50 koma. Ya, rata yang mini-mini nih, guys. Oke, 400.000, guys. Masih cempai punya ini. Oke, lanjut ya dengan harga yang lain di pasar petambakan dengan channel Sahabat Tam TV. Lanjut. Oke, lanjut, guys. Masih krusil-krusil punya ini yang cempai-cempai ya, yang umuran bulanan, ini hitungan bulan. Juga ukuran ini masih mini banget ya. Kisaran 60-an cm ini belum ada, malah 50-an ya. Ini umur juga kisaran yang dua ini ya. Yang dua ya, ini yang hitam-hitam. Yang hitam-hitam. Ini umur kisaran 5 bulanan. Oke ya, perhatikan dulu. Untuk harga 600-an. Oke, 600 ya masing-masing nih. 1 2 masing-masingnya 600-an. Oke ya. 5 bulan koma. Oke. Masuk ya. Oke, lanjut ya. Dengan harga-harga cempai atau krucilan ya, anakan untuk Jawa Rendu dan lain-lain di pasar petambakan dengan channel Sahabat Tam TV. Lanjut. Oke, lanjut ya, guys. Masih setia di pasar petambakan dengan channel Sahabat Tam TV. Oke, perhatikan yang dua ekor ini. Umur kisaran 3 bulan menginjak 4 bulan. Ya, 3 bulan menginjak 4 bulan. Oke, yang satu ini sekitar 50-an koma juga ya, ukuran rata ya. Masih sampai punya ini, jawara dua punya, guys. Ini untuk harganya yang dua ekor ini masing-masing 4,5. Bukan 4.500.000 tapi 450. 450 untuk masing-masingnya. Masing-masing ekor. Oke ya, perhatikan. Masuk pisan ini. Oke ya. Masuk. 450 untuk masing-masing ekor, tinggi badan kisaran 50 cm koma. Umur kisaran 3 menginjak 4 bulan. Oke. Lanjut bersama channel Sahabat Tam TV di pasar petambakan Banjarnegara. Lanjut. Oke, lanjut ya bersama channel Sahabat Tam TV di pasar petambakan untuk harga krusil-krusil atau cempe mini. Oke, fokus yang 4 ekor, guys. 1 2 3 4. Ini rata ya, umur kisaran 2 bulanan, 3 bulanan ya, 3 bulanan. Oke, 3 bulanan, rata ini harganya 6,5. Oke. 6,5, 650. Untuk tinggi badan rata ya 50 koma. Untuk lebih dan kurangnya ini di postur tubuhnya ada yang limpit, ada yang tebal, ada yang tipis. Oke ya, rata 650 untuk masing-masingnya. Untuk yang 4 ekor, 1 2 3 4. Oke. Masuk pisan, guys. Mantap, 650 untuk masing-masing ekor yang 4 ekor ini. Oke ya. Lanjut dengan harga-harga cempe mini atau krucilan di pasar petambakan dengan channel Sahabat Tam TV. Lanjut. Oke, lanjut ya dengan harga kambing mungkin-mungkin milik Pak Jenderal ini. Panggilannya Pak Jenderal nih, Jenderal Edi. Oke ya, fokus yang 4 ekor ini kisaran umur
5 bulanan kurang lebih ya. Ini harga rata ya, relatif terjangkau ya. Untuk masih sempat ini teman-teman sahabat Fam TV dimanapun berada, ini 1.250 rata untuk yang 4 ekor. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ekor ini 12,5an 1.250. Oke ya, mantap, perhatikan dulu guys. Oke ya, tinggi badan kisaran 55 menginjak 60an. Oke ya, ini punya Pak Jenderal Edi nih panggilannya begitu ya. Oke, untuk informasi harga-harga yang mungkinan kerucilan nanti tinggal cek aja ya nomor kontak WA yang tersedia, atau bisa cek di kolom deskripsi channel sahabat Fam TV di konten kali ini. Oke ya, lanjut dengan harga kerucilan atau cempe mungil di pasar Petambakan dengan channel sahabat Fam TV. Lanjut. Baiklah teman-teman sahabat Fam TV dimanapun berada, untuk informasi harga cempe-cempe mungil ya, kerucilan di pasar Petambakan dengan channel sahabat Fam TV, mungkin akan dijeda dulu ya. Kita sambung dengan momen-momen yang lain di pasar Petambakan, momen di pasar-pasar area Banjarnegara. Oke ya, channel sahabat Fam TV pamit dulu, kita sambung, sampai jumpa kembali. Sukses untuk semua pecinta budidaya peternakan, sukses untuk pelaku budidaya peternakan di seluruh Nusantara, sukses untuk sahabat Fam TV dimanapun berada, dan sukses untuk semua para pelaku bisnis, para pos-pos besar di pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Sampai jumpa.